Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kumpi dan T-Rex tentunya di channel kesayangan kalian. Kumpiku bedok. Kumpiku bedok. Hari ini kita akan review mainan lagi nih. Kebetulan Kumpi tadi hunting mainan dan dapat mainan yang keren nih teman-teman. Keren mainannya, keren harganya. Oke, langsung saja, let's go. Oke, teman-teman, di depan teman-teman udah ada nih mainan keren dari Tiki Toys. Teman-teman lihat ya, diskon 70%. Jadi di kota Kumpi ini, di Jogja ya, ini baru ada diskon di Kid Station, teman-teman. Beberapa produk mainannya diskon. Nah, kebetulan Kumpi beli ini karena tertarik dengan diskonnya. Harganya dari ini, teman-teman, 279.000, jadi berapa diskon 70%? Sekitar 80 ribuan teman-teman. Gimana? Keren nggak? Coba langsung aja ya cek di toko mainan terdekat tempat kalian teman-teman. Siapa tahu di Kid Station ya terdekat di kota kalian, siapa tahu masih diskon. Karena ini keren teman-teman nih. Nih Kid Station. Oke, ini packagingnya. Ini kebetulan udah nggak rapi karena di tas ya tadi teman-teman. Light Streak Speedster, jadi dia bisa nyala teman-teman. Light and Sound, nih coba dengerin ya teman-teman suaranya. Gitu teman-teman, jadi kalian bisa coba nih, bukan mainan rusak terus diskon ya teman-teman. Kalian bisa coba langsung di sana apakah masih nyala atau enggak. Tiki Toys untuk 3 tahun ke atas ya. Nih Tiki Toys Racing, kita buka aja teman-teman. Ini yang seri apa nih, enggak ada serinya sih teman-teman. Light Streak Speedster yang warna ungu ya, karena tadi ada beberapa warna teman-teman. Oke, kita buka. Song ya teman-teman. Ini ada indikator 1. Ini mobilnya. Ini kita beresin dulu. Terus ada kertas panduannya teman-teman. Oke, ini dia mobilnya ya teman-teman. Keren. Lumayan berat. Menggunakan baterai A berapa nih? Sebentar, gue cek. Pakai baterai A2, jadi dibuka pakai alat pembuka gitu ya teman-teman. Nih, jumlahnya ada sekitar berapa baterai? 3 atau 4? Kayaknya 3 baterai teman-teman. Ya, 3 baterai teman-teman. 3 baterai yang juga dimasukkan di sini. 1, 2, 3. Nih untuk bodinya plastik ya teman-teman, plastik full plastik, tapi berat loh teman-teman karena mungkin ada soundnya ini ya. Terus detailnya nih depannya seperti ini teman-teman, ada tulisannya prototype Light Streak Tiki Toys prototype Light Streak nomor 2, ada nomornya rodanya nih ya. Yang belakang ini rodanya bisa untuk ini teman-teman. Ini ya, kita cobakan ya. Jadi dia bisa gini. Ini ada spanduk jatuh. Nah, gitu teman-teman. Jadi nggak cuma kosongan terus didorong gitu ya. Terus kita akan cek teman-teman, dia punya berapa seni suara. Oke, langsung saja. Yang pertama, yang pertama ya teman-teman. Sekarang yang kedua, yang kedua agak lama ya teman-teman ya. Terus ini yang ketiga,
Oke, apakah ada yang keempat? Kayaknya sama yang pertama, sama ya teman-teman. Oh iya, sama. Jadi dia punya tiga suara teman-teman. Untuk kumbi keren sih, dengan harga yang sangat murah ya, karena baru diskon dari 279 jadi 80.000, karena diskonnya 70%, 80.000-an kumbi lebah. Keren teman-teman, gimana menurut kalian, keren nggak? Segera ya, mumpung ini di awal bulan, kalian bisa langsung go ke kit station terdekat. Ini kumpi hari ini tanggal 2 teman-teman, tanggal 2 kumpi record ini tanggal 2 Juni. Ini benar-benar masih fresh ya diskonnya. Gak tahu sampai kapan, sayangnya kumpi tadi nggak cek ya diskonnya sampai kapan, tapi sebagian besar yang kumpi kunjungi tadi di mall di kota kumpi di Jogja, di kit stationnya baru ada sale buat mainannya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kumpi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kumpi, serta share video-video kumpi agar teman-teman yang lain tahu tentang channel kumpi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.